Kerajaan dia tak cuci. Dia tak cuci kawasan. Yang mana kena pasti yang COVID yang paling teruk, cuci lah, sterilizer lah. Buatlah cuci membasmi kuman tu. Macam China buat, sekarang Thailand tengah buat. So kita nak kurung orang ya, tapi kita tak buat kerja cuci. Tapi kita hantar polis, hantar askar, so roadblock tengah jalan. Buat apa? Itu kita paksa orang. Lepas tu orang yang miskin ni duit tak bagi. Kita tengok orang politik sat ya. Dapat duit seorang 20 ribu perak bagi pula. Kita tengok. Bagi dekat apa adun-adun seorang 20 ribu. Kan kalau bagi dia pasal duit tu kat rakyat yang bawah miskin, yang tak nak makan bawah ni, mereka buat kerja untuk mereka ya. Kepentingan untuk diri mereka. Itu yang kita kadang-kadang kita terkilan. So saya cakap kerja, hampa ada dana berlambak, hampa cuci lah kawasan-kawasan kena pasti COVID. Macam mana contoh, hampa cuci airport, hampa cuci stesen kereta api, stesen bas, stesen minyak, tempat orang dopi, supermarket orang dopi, hampa cuci semua tempat tu. Cuci, tak apa main cuci, tak apa main cuci. Hampa nak main kan cuci. Pasuh hampa, China buat, jangan keluar. Hanya tu boleh bendung, saya kata dalam masa 2 minggu tak sampai boleh kerja. InsyaAllah, kuman ni akan mati, dia macam awam. Tapi itulah, bila kita beritahu, dia pun tempelak kita. Dia pun kata kita tak ikut perintah. Nak ikut perintah macam mana hampa tak jalan kerja. Cuba hampa jalan kerja, kami ikutlah perintah. Kami nak buat kerja, nak makan apa, nak cari apa, duit hampa bagi lah. Kami orang swasta, kami kerja sendiri. Kami tak bergerak, tak makan, tak kerja, tak makan. Kami nak makan apa lah ni? Kami bukan ada duit simpan. Ekonomi dah teruk dah bertahun dah. Hampa politik asyik tu gaduh lah. Gaduh, tak kisahlah politik mana pun bergaduh sampai last. Sampai merintah pun lani pun duk bergaduh. Gaduh dengan rakyat pula. Kurang rakyat, lepas tu tak bagi rakyat makan. Itu suruh ambil duit kalau boleh SP. Hampa duit banyak, menteri-menteri, raja-raja duit banyak. Bagi kat rakyat, raja-raja semua, hampa 9 raja tu ada. Duit tabung-tabung tu ada, duit tabung haji ada, duit tabung apa ada, tabung masjid ada. Bagi kat rakyat yang bawah ni, tak makan ni. Bagi betul-betul bagi makan. Dia duduk di rumah, pergi hantar, buat delivery. Macam tu pun tak boleh buat. Mereka bercuci lah kawasan mandak-mandak yang dia kena pasti yang COVID banyak kawasan tu. Macam apa spray nyamuk Aedes kan. Apa kata, oh nyamuk Aedes spray. Apa spray semua. Apa beli spray tu. Apa spray, apa akan dapat murah. Apa baik dengan China, apa baik dengan semua negara. Apa akan dapat murah. Apa kerahkan tentera-tentera semua, bomba tu ada, pemerintah awam semua, buat kerja. Clear, saya kata 2 minggu clear. Ni saya tak pasti kita 2 bulan boleh clear. Saya nampak tak akan 2 bulan kita tak akan clear. Itulah saya main komen lah hari-hari. Kerajaan dia tak cuci. Dia tak cuci kawasan. Yang mana kena pasti yang COVID yang paling teruk, cuci lah, sterilizer lah. Buatlah cuci basmi kuman tu. Macam China buat, kan Thailand tengah buat. So kita nak kurung orang ya, tapi kita tak buat kerja cuci. Tapi kita hantar polis, hantar askar, so roadblock tengah jalan. Buat apa? Itu kita paksa orang. Lepas tu orang yang miskin ni duit tak bagi. Kita tengok orang politik sat ya. Dapat duit seorang 20 ribu perak bagi pula. Kita tengok. Bagi dekat apa adun-adun seorang 20 ribu. Kan kalau bagi dia pasal duit tu kat rakyat yang bawah miskin, yang tak nak makan bawah ni, mereka buat kerja untuk mereka ya. Kepentingan untuk diri mereka. Itu yang kita kadang-kadang kita terkilan. So saya cakap kerja, hampa ada dana berlambak, hampa cuci lah kawasan-kawasan kena pasti COVID. Macam mana contoh, hampa cuci airport, hampa cuci stesen kereta api, stesen bas, stesen minyak, tempat orang dopi, supermarket orang dopi, hampa cuci semua tempat tu. Cuci, tak apa main cuci, tak apa main cuci. Hampa nak main kan cuci. Pasuh hampa, China buat, jangan keluar. Hanya tu boleh bendung, saya kata dalam masa 2 minggu tak sampai boleh kerja. InsyaAllah, kuman ni akan mati. Dia